ketiga ini yang saya mau masuklah. Dipantau teman yang ada namanya di sini yang malas sampaikan ke saya. Supaya tahun depan langsung saya bilang jangan lagi. Waktu saya ini, setelah kita mendapatkan anggaran ini, tadi kan saya sampaikan bagaimana anggaran ini bisa menyejahterakan kita semua. Dengan catatan kalau masih ada teman yang ada di sekolah yang masuk ke dunia hanya karena persoalan SK, karena tidak bisa dibayar walaupun banyak uang, kalau tidak ada SK-nya dari negeri sih kan. Sehingga kalau masih ada teman-teman terutama honorer yang ada di sekolah yang belum dapat, saya mohon kepala sekolah dan fasilitasi sehingga semua bisa mencicipi, walaupun tidak akan mungkin sama yang ada sekarang dengan yang ada di sekolah yang belum masuk. Pertemuan seperti ini saat di depan jangan
jangan berputar di belakang. Kenapa? Karena biasanya yang lain disampaikan, lain yang diterima kalau berputar di belakang. Apalagi kalau sudah banyak orang, sementara orang di depan itu berbicara, berbicara juga di belakang. Maka apa yang disampaikan, lain yang disampaikan, lain yang lain diuluri, ingatan kita. Begitu kembali, bertengkar dengan sesama teman. Sehingga saya mohon sekali lagi, bagi ibu bapak yang tahu bahwa guru saya belum ada hari ini atau terlambat, karena saya ketemu pulang-pulang yang sempat menjawab, saya mohon ibu bapak kepala sekolah yang akan menyampaikan pertemuan bahwa kondisi kita, janganlah kesejahteraan dunia yang membuat kita retak, tidak tenang. Tapi saya pikir karena ini banyak yang terima daripada yang tidak terima, maka kondisi seperti itu tidak akan, itu kemungkinan bisa terjadi. Yang bisa terjadi adalah kita lengah dalam melaksanakan tugas.